Welcome back to Cucu Channel. Halo semuanya, kali ini saya ingin bermain game One Punch Man The Strongest ya teman-teman. Oke, kita lihat pada bagian karakter. Saya ingin menukarkan karakter ini ya teman-teman, dengan cara saya meredeem kartu SSR secara gratis dari daily gift ini ya teman-teman. Kita buka dan kita akan mendapatkan setiap hari kedua dan hari keempat kita akan mendapatkan stats dari hero SSR Speed of Sonic ya teman-teman. Dan Speed of Sonic ini telah lengkap. Kita lihat dulu pada bagian tas kita. Kita cek berapa stat yang telah saya punya. Oke, saya punya 81 ya teman-teman. Untuk meredeemnya itu kita perlu 80. Untuk SSR, untuk SR 60. Berarti untuk R 40 dan untuk normal 20 ya teman-teman. Dan sebelumnya kalau teman-teman bertanya gimana saya bisa mendapatkan begitu banyak stats, karena di pertama kali event bermain One Punch Man kita akan mendapatkan saat SSR Speak of Sound ya teman-teman. Jadi kita perlu menyelesaikannya dengan cara menekan tombol go itu ya teman-teman. Oke, saya tinggal redeem saja kali ini. Jadi hero SSR ini ketika kita bermain One Punch Man itu kita bisa mendapatkan secara gratis ya teman-teman. Oke, saya berhasil mendapatkannya. Kali ini saya akan menukarkan dengan di line up saya. Saya akan mengganti hero R itu menjadi SSR. Karena semakin tinggi hero SSR itu akan semakin bagus ya teman-teman. BP-nya ya teman-teman. Maksud saya BP-nya jika hero SSR semakin tinggi itu akan semakin bagus. Terlebih lagi Speed of Sounds ini tipenya duelist juga ya teman-teman. Sedangkan tipe perempuan itu juga duelist juga. Jadi ketika saya mengganti tidak mempunyai efek apapun ya teman-teman. Dan saya akan melevel up seperti biasa. Jadi kalau kita bermain One Punch Man, kita tentu saja akan mendapatkan hero SSR dengan mudah, yaitu kita dengan cara melakukan gacha 50 kali seperti yang telah saya bilang di video sebelumnya. Dan juga di lain pihak saya akan mendapatkan SSR gratis ini teman-teman dari event Speed of Sound. Untuk gearnya saya memilih untuk memakai yang sepasang ya teman-teman. Walaupun saya mempunyai, jika kita pilih satu persatu tidak sepasang itu, saya mempunyai gear yang cukup bagus karena saya mempunyai gear biru dan juga gear hijau yang tidak dipakai karena tidak lengkap gitu ya teman-teman. Tapi kali ini saya tetap memilih untuk yang lengkap. Untuk martial artsnya ini cuma menambah 10% ya teman-teman. Jadi saya rasa itu kurang bagus. Dan jika teman-teman bertanya kenapa, kalau teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya tentang gear ya teman-teman. Oke, saya memutuskan memakai Swordman. Kenapa? Karena ada gear berwarna biru di sana dan juga sudah lengkap. Dan gear ini sebetulnya gear yang dipakai oleh hero perempuan tadi, hero R itu. Tapi saya gantinya, saya ganti menjadi pakai hero di Speed of Sound ini teman-teman. Jadi see you in the next time and bye-bye.